masuk ke SS ni kita dah lambat sebenarnya dapat tempat. Semua kena kabut sebab dah sampai bawah, tapi kita tak siap lagi. So, kena kabut dah semuanya. So, kita ada di studio sebab barang kita tu kat sini. Like, my kasut kat studio. Cepat. Sampai belum. Let's go. Duni BKN, MBKN berada gila. Melaka Bandaraya Kuala Lumpur. Eh bodoh. Kau jangan panas lah, Una! Ana tengok! Kereta kau ni tak ada wifi ke, Cap? Ui, kereta ada wifi hebat tu. Mana? Ya. Kan? Tempat. Kau tahu ringgit tu mana? Kau tu belayang bawah sini. Kau tak sedap kan? Masa dia gila. Kita 1.40 pun. Yang lagi baik, tiram saya ke? Orang ni scam tu. Ya. Tak sedap tu. Kata air coklat tu. Aku nak beli air teh tadi. Patut aku beli air teh je. Tengok dulu. Kalau Acak kata okey, okey lah. Aku cakap okey, Acak okey. Kalau Acak kata okey, aku okey. Dia kalau tak okey, free hair je. Kalau saya kata tak okey, Acak! Macam tu benar aku buat ni. Bila kata okey, dia kata tak percaya pula Acak. Huawei patutlah. Sama ni pun siapa ni? Kira. Dah. Kalau yang saya yang tak boleh tidur tu saya ke? Tidur ni bukan tak boleh tidur yang aku cari benda bau ke tak? Saya fikir. Sedap ada nak dia. Belum makan. Tak boleh tersenit. With the wing ni. Punya selikir aku ni. Bodoh ni ucap bontok orang. Bodoh. Musim-musim keras nampak gila. Rezeki lah. So kita lunch ayam penyet. Aku rasa ayam penyet sebab dia penyet kan. Dia bos besar pemakan pedas lah. Buat hati lah. Pedas dia buat hati lah. Okay, buat hati. Approve lah. Adalah rasa tu. Yang Nick craving selama ni inilah. Yang dia mengungkit 44 kali kat Yul tu inilah. Ini dia. Lepas dia tak ungkit lah. Baik, insyaAllah. InsyaAllah tak ungkit. Tak ungkit lah. Ha? Dah jadi layan. Yang kat sana tu dia baru balik jogging. Berapa tu? So dah habis makan. Next stop ke mana? Baby Square. Kita nak buat apa? Mungkin main bowling. Kita ada karaoke. Bowling, karaoke, wayang. And sibuk. Kena masuk. Naik lift pun nak kroni. Dia cakap dah betul. Kenapa kita selalu menjauh hati. Buka mat. Tak seruan lagi berat bagiku. Koyak. Melepaskanmu. Bukan budak lagi. Behave. Nanti dia okey. Uyo. Pusing-pusing ni. Cepat. Ya, adik. Ni untuk budak-budak eh. Kak Bia panggil kita lah. Dia cakap Ocean sale. Hari tu kata sale rumah tu 127. Sekarang 87 guys. Ha. Dia belum apa-apa, dia kata nak beli dua lah. Guys, I secured mine. Ah, just small. Semua punya tak ada saiz. Sebenarnya kita orang buat group lain tau. Maksudnya
yang kita orang buat group and tanpa kat Bihar untuk kita orang buat surprise tak konon kan. Tapi surprise ni tak ada apa pun. Maksudnya kita orang nak beli barang and bagi kat Bihar je. Lepas tu si Asap tadi dah kereta, dia pergi cakap bodoh lah, super bodoh. Aku gurau je, aku tahu tak ada dalam informasi. Pasal aku gurau je, aku cakap dekat dia. Cap pergi apa asal aku informasi, bagi tahu dorang kita nak gerak ni kan. Lepas tu dia pergi voice. Lepas aku macam, eh Cap, kau voice kat mana? Sebab dia tak ada dalam grup tu kan. Lepas tu dia, dalam grup dia, macam, ada ke dalam grup tu? Lepas tu ada lah. Aku dah cakap, ni salah ni. Aku cakap, aku cover lah. Cap, tak grup siapa-siapa tau kau ni. Kau tengok betul-betul lah siapa punya grup tu. Tapi dia tak dapat. Dia tak dapat detect benda tu. Ya betul lah, grup ni ada kau, ada Nick semua. Aku macam bodoh. Lepas tu Una tu macam dia cakap apa dah masa tukar topik lah. Lepas aku rasa kat Bihar dah dapat detect lah. So macam tak tahulah. Kita redor je lah. Aku rasa kat Bihar tahu dah. Tapi yeah, so we decided untuk belikan dia Al-Quran ni. This Al-Quran lawa kan. Sebab macam aku jalan tadi, cantiknya. Awal-awal aku macam tengok ni, kalau putih ni cantik. Lepas tu colour ni sebab macam ada rose gold kan. Tapi tu aku dah suka. Kak Bia suka hitam. So kita beli warna hitam. In jadi bapa ayam. In jadi daddy. So in sponsor. Bapa ayam kedua. Bapa ayam kedua. Thanks doh Ayi. Thanks doh Azri. Siapa yang break dengan kau ni bapa? Bapa sedih duduk je. Kesian. Ya duk. Silap lah kau break dengan dia, tapi luck kat kita orang lah. Kita orang dapat benefit dia. Elok gak doh. Thank you doh. Thank you doh. Siapa ah? Ha. Diam. Tak, bukan main sobat, shopping sobat. Tak ah mamat tu, dia kata tu self reward. Self ni ah. Self reward self ni. Ya, ya lah, self reward self ni banyak buat kerja, kerja orang pun buat juga. Kau nak kencing tak? So, macam cuba jangan
curi spoiler orang, boleh tak? Cara dia nak alamak, dia cuba balik. Jadi bagi letak kan macam ni. Cara apa ni? Cara apa ni? Nak kelirukan kuman. Ha, macam mana? Macam mana? Nak scan sikit. Ha, nak scan kuman. Ha, macam mana? Okay. Macam takut duduk tepi. Lepas dia cuba menghibur ke orang lain. Dia nak tukar tempat tu. Eh, tolong eh. Flash jangan eh. Tolong eh. Ya, tolong jangan buka flash dalam. Welcome to paradise. Kau share dengan siapa? Siapa? Kita orang. Ha, Pal? Ha, kau Pal? Eh, leh, kau attach issue dengan aku kan? Pal. Sebab beg dia. Ah, kau. Kau pun aku sibuk. Manalah tahu kan. Boleh ala cakap tu lah. Benda tak cerita hantu, tak tahu kenapa perempuan ni nangis. Sebab macam kau tidur ke? Ya, ya. Kau tidur ke sebenarnya? Let's go. Si bodoh ni. Tak payah kunci dah. Tak payah kunci. So, kita orang baru habis movie kita dengan NCD tadi. So, dia bawa keluar hutan. So, kita orang tak payah bodoh. Kita nak pergi makan kot. Nak pergi lepak. Oh, tak. Pantai tu ada lampu-lampu. Dia boleh buat apa-apa. Bilin. Pantai tu ada lampu-lampu. Terbang. Siapa nak tengok kawak? Ya. Sekarang dia terbang. Apa ya? Eh, kita orang ada kelawa dalam kereta. Jadi apalah apa. Pivit. VAQ 147 pivit. Oh, sambal dia okey. Takkan habisnya air. Aku macam apa dah tudung ni? Saya mau makan. Spicy. Aku punya ni banyak. Sebelum ni. Nak tengok aku punya? Kambing aku makan. Tahu bergede. Yang ni kata viral. Dia beli kat Yeti. Dia buat setengah jam. Okey. Weh, besar gila tahu bergede. Berapa ringgit? Makan yang beratu. Berapa ringgit? Tunggu. Satu bekas. First of all, dia worth it bagi person yang... Tekas saja. Kali kan? Kali mana macam itu kan? Putih lah maksudnya. Okay, sedap untuk sedap yang sini. Bukan bukit, ini bukan tarif chef. Sesedap lah. Cukup garam, cukup gula, cukup manis, cukup rasa je. Okay lah. Macam tu. Tadi bukan main hyper. Sekarang dia dah hilang. Dia dah nak start. Fasa-fasa cranky dia. Tak korek lah kan. Aduh. Ayah juga. Itu lah yang aku kata hari tu. Itu lah masalah dia. Aku cakap aku tak faham lah apa benda. Betul lah. Abiyah belikan saya. Abang tak tahu semua kan, bagi tahu kan. Marshmallow donut. Dia dah. Tak boleh.
donat kan. Aku tengok, tak ambil. Boom. Tak payah lah picit. Oh, baru. So kita tengah solat. Tengah tunggu dia solat. So I think lepas ni kita pergi tengok sunrise. Tapi tak tahulah kan. Sama ada kita pergi tengok sunrise atau sunrise yang tengok kita. Tadi kah? Alah. Orang tengah busy dalam ni. Pakcik dia ikut kau lah. Mas Mal. Mal. Dah macam melempak betul ni. Nak claim, nak claim. Siapa cek, siapa cek? Siapa orang cek? Saya, saya. Aku buat zik ke? Haa, okey. Lagi. Siapa lambat tak dapat claim lah. Anis bayar semua. Dalam ni? Comment. Dia ada bebek-bebek dia. Dia ada bebek-bebek. Tapi kalau bebek-bebek kan tu lah Quran. Tapi aku rasa elok bagi je sekali lah. Dia tahu awal-awal. Nampak aku. Si Barbie ni nak emo. Emo girl pula. Mesti kerja ibu aku bukan pula kesukaan ayah cahaya. So, kita nak pergi breakfast. Stop! Breakfast. Breakfast. Tu apa hal? Tu kenapa? Kau lah. Jom pergi breakfast. Wih. Ya Allah, dia tak rupa orang dah. Breaky-breaky. Breaky-breaky. Kita English breakfast. Jom tu sana ni. Okay, jom. Besi dah habis. Last stop, I guess. Bersama-sama. Kita pada story. Sebelum kita balik ke Dungun dan menghadapi realiti yang menyakitkan dan realiti yang membosankan dan realiti yang I'm eating roti bom. Kan? Saya dah lama craving roti bom. Roti bom. Ibu kau makan apa? Roti bom. Okay. Nanti petang kita datang. Ah, kebarang gila, Mat. Dapat roti kosong. Sudah sering. Ini tadi dia kata kita nak tidur dengan aku. Sakit dia tidur. Ini janji. Nak balik je tak drive. Balik dia nak apa? Drive. Dia kata kononnya dah sampai KL pun dia nak tidur lah katanya. Dia tak boleh tidur. Kejap-kejap tak boleh. Allah. Nak tidur sekali terus. Lepas tu dia tidur daripada tadi tak bangun. Hari ni hari terakhir. Macam bersama kakak bersama dan juga bersama kami tersebut ini. Jadi aduh, pukul tengah hari dia balik lah. Bosan lah. Siapa? Ni pemacar ni. Eh bodoh.
Orang dah tinggal tadi tak nak. Dia baca kerja dah asal. Cepatlah. Eh bodoh nak berak bodoh. Cak cepat bodoh cak pergi duyung. Ya Allah ni kan orang duit satin ni. Aduh. Nak buat apa? Satin tak ada apa-apa. Dia orang ni nak pergi ke kan nak redang. Redang belakang sikit. Alah si bodoh ni pun. Alam baik kau putihnya. Bye pemanca. Inna kata tak apa. Bye pemanca. Bye pemanca. Bye semua orang. Take care pemanca. Ah krem krem krem. Bonek. Bye pemanca sayang kau. Jaga diri. Oh ai. Bye pemanca. Tengok bau sikit. Bau sikit. Bau vanila. Oh, yeah. Kak Bia tak suka vanila. Kau ni. Dah bosan ni. Love you. Bye. Bye. Sayang kau. Bye. Bila dia makan suki lah. Itu kalau kau hantar biji. So guys, this is malam. Okay, kita balik. Tadi kita nak tidur. Seharian kita nak tidur. Lepas tu pukul 7 macam tu, kita orang bangun. And now kita orang kat sini balik sebab nak meeting. So I think that's it for the vlog. So, that's it guys. Thank you so much for watching. Oh my god. Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next vlog. Okay, bye-bye.